InsyaAllah kita akan memulakan dan meneruskan pengajian kita dalam kitab Riyadus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi, dan kita telah masuk pada bab yang baru pada minggu yang lepas. Beliau mengatakan babun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Ini adalah bab berkenaan dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, taufik dan hidayah yang mana dengannya dapat kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita zahir dan batin. Dan Allah menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini majlis yang barakah, yang mana dosa-dosa kita diampunkan, doa-doa kita dikabulkan, dan Allah selamatkan kita daripada segala bala bencana dan segala kesusahan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita telah sampai kepada ayat Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala, fa'ud billahi minasyaitonir rajim, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Maksudnya dalam ayat ini Allah mengatakan barang siapa yang mentaati Rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan satu kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Allah Subhanahu wa taala menyamakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sama dengan ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani maksudnya, kalau sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita melakukan satu perkara, maka perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan perintah Allah, tidak ada beza. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membicarakan dengan hawa nafsunya. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, dia adalah wahyu daripada Allah SWT. Maka pada minggu yang lepas, saya membicarakan tentang perbuatan Nabi SAW, percakapan Nabi SAW, persetujuan Nabi SAW. Ketiga-tiga ini adalah daripada sunnah. Apa saja yang disebut oleh Nabi, apa saja yang diamalkan oleh Nabi, dan apa yang disetujui oleh Nabi, ini semua adalah dari wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat Islam, sumber yang diwahyu kita ada dua. Pertama sekali adalah Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menghantar Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmat bagi sekalian alam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita nak menjalankan kehidupan kita sebagai seorang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang bapa, seorang suami, seorang datuk, seorang apa kita mengatakan head of state, ataupun zaman sekarang kita mengatakan apa, prime minister, general yang di dalam army. Yang ini beliau yang ini dalam jihad, beliau yang ini yang ke depan, dan beliau yang ini yang mengaturkan peperangan. Maka dalam aspek-aspek yang ini kehidupan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bagaimana kita sebagai seorang bapa, bagaimana kalau sekiranya kita sebagai seorang ayah ataupun seorang suami, bagaimana kita nak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita seorang suami ataupun dalam keadaan kita seorang bapa, atau dalam keadaan kita seorang hakim. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yakni dia seorang hakim di Madinah. Dia seorang perdana menteri. Kalau zaman sekarang kita menggunakan istilah ini, dia yang menjaga negara. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghantar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan dia menunjukkan kepada kita tiap-tiap aspek kehidupan. Ini adalah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengetahui
Bagaimana kita nak salat misalnya? Kita tidak mengetahui kelebihan datang masjid. Kita tidak mengetahui bagaimana nak ingat kepada Allah. Kita tidak mengetahui bagaimana nak mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak mengetahui apa itu akhlak. Dan kita pun tidak mengetahui apa itu akidah. Dan apa itu amalan-amalan yakni yang mendatangkan keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dia menghantarkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah daripada rahmat yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan manusia anugerah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita sebahagian besar daripada anugerah ini, yang mana dengannya dapat kita mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kita menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dapat kita mengikuti jejak langkahnya supaya kita menjadi manusia-manusia yang berjaya di dunia dan manusia-manusia yang berjaya di akhirat. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai pada tiap-tiap masa dan tempat. Bukan maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan 1400 tahun yang lalu. Hari ini kita mengatakan sunnah tidak, apa istilah kadang-kadang ada orang mengatakan tidak relevan ya. Sebagian dari orang ini yang tidak faham, dia menyangkakan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Tapi sekarang ini kita berada dalam zaman yang kita berada pada zaman yang moden. Ini adalah kita mengatakan fahaman yang bahaya, diasaskan ini dengan kejahilan yang tidak yang memahami Al-Quran dan tidak memahami sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Quran ini dia adalah bagi umat akhir zaman. Dia adalah bagi tiap-tiap masa ini dan tiap-tiap masa ini dan keadaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, Alif Lam Mim, "Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin." Dialah hidayah sentiasa bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada contoh yang paling terbaik. Yani maksudnya di sini adalah dia tidak berkait dengan zaman sama sekali. Apa zaman sekalipun yang kita berada di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala dia telah mentakdirkan kejayaan dan ibadah bagi manusia apabila manusia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila manusia ikut ini kepada ajaran ini Al-Quranul Karim. Ini adalah daripada kelebihan agama kita. Sebab agama kita bukan saja bagi manusia tertentu yang hidup pada satu zaman, tetapi agama kita merupakan agama yang hebat, yang mana pada tiap-tiap zaman manusia boleh mendapatkan solusi bagi masalah mereka dalam apa saja zaman yang mereka tinggal. Ini menunjukkan bahawasanya agama ini adalah agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah kepada manusia apabila manusia kembali kepada agama. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita seperti mana Allah mengatakan, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Itu sebab ulama-ulama kita apabila balik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka lihat kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, hadis mereka lihat kepada hadis, hadis juga ada memerintahkan. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah boleh membawa kepada kewajiban ataupun boleh membawa ini kepada sunnah. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ada perintah daripada Nabi, maka sama ada dia membawa kepada kewajiban ataupun dia membawa ini kepada ini sunnah. Cuma perbezaannya, kalau kita bandingkan apakah beza di antara Al-Quran Karim dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbezaannya adalah Al-Quranul Karim kesemuanya mutawatir. Kesemuanya mutawatir. Apa maksud mutawatir? Yani maksudnya Al-Quran ini dihafal oleh beratus sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi masih hidup. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ini wafat, mereka menyampaikan Al-Quran kepada golongan tabi'in yang bilangan mereka lebih ramai daripada sahabat. Selepas itu tabi'in menyampaikan kepada tabi-tabi'in, tabi-tabi'in
menyampaikan kepada mereka yang datang selepas mereka, dan pada tiap-tiap zaman mereka menyampaikan Al-Quran yang dihafal bilangan yang besar. Sampai hari ini Al-Quran sampai kepada kita. Dalam istilah ilmu hadis kita memanggil ini mutawatir. Mutawatir ini maksudnya bilangan yang ramai yang menyampaikan satu maklumat. Dan mutawatir ini wajib kita yakni bagi iman kepadanya. Wajib yakni kita bagi iman yakni kepadanya. Apa sebabnya? Sebab dia sampaikan, disampaikan kepada kita dengan bilangan yang besar. Ini adalah Al-Quranul Karim. Kita mengatakan semua adalah mutawatir. Itu sebab kalau orang Muslim mengatakan saya tak beriman dengan satu ayat daripada Al-Quran, dia keluar daripada agama Islam terus. Betul ke tidak? Apa sebabnya? Sebab Al-Quran daripada suratul Fatihah sampai suratul Nas, kesemuanya adalah mutawatir. Jadi mutawatir ini maksudnya wajib kita beriman dengan ini. Sebab tidak ada syak. Tidak ada syak ini bahawasanya ada penipuan ataupun ada penukaran yang boleh berlaku ini kepada Al-Quranul Karim. Dia sampaikan kepada kita melalui mutawatir. Berbeza dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang sahabat saja yang menghafalnya. Satu orang saja. Sebagai misal kita ada hadis yang masyhur yang disebutkan oleh Imam Bukhari, hadis yang pertama dalam sahih. Daripada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Yani dia menyifatkan hadis ini berkenaan dengan niat, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Nabi mengatakan tiap-tiap amalan disertakan dengan niat dan pahala juga berdasarkan dengan niat. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Yani hadis berkenaan dengan hijrah. Nah, berkenaan dengan sahabat, ada seorang ini hijrah tapi nak kahwin. Maka Nabi mengatakan dia dapat kahwin tetapi dia tidak mendapat dari Allah dan Rasulnya. Sebab niatnya bukan kerana Allah dan Rasulnya. Hadis ini, ulama kita mengatakan, diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Jadi maksudnya di sini tidak ramai, sahabat yang lain tidak meriwayatkan. Tetapi Sayyidina Umar Khattab ini khulafa Rashidin. Kita percaya kepada dia, mempunyai yang ini, kepercayaan ini yang tinggi. Akan tetapi dia orang yang satu orang ini yang menyampaikan. Maka kalau sekiranya satu orang ini yang menyampaikan ataupun dua orang yang menyampaikan ataupun tiga orang yang menyampaikan, ini kita memanggil riwayatnya ahad. Dia berbeza dengan mutawatir. Apa bezanya? Mutawatir ini bilangannya besar. Al-Imam Ibn Hajar ini sebagai misal dia mengatakan, macam mana kita nak tahu ini mutawatir ke bukan mutawatir? Kalau sekiranya kita melihat, kita tidak boleh kira. Jadi dia mungkin yakni dalam bilangan mungkin 50 lebih ataupun 70 lebih orang misalnya menyampaikan yakni satu berita. Ini kita mengatakan mutawatir. Kalau sekiranya 70 lebih menyampaikan kepada lagi 70 lebih. Tetapi beza dengan ahad. Ahad yakni maksudnya kita boleh kira kurang daripada 10. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang mutawatir tapi sedikit. Bilangannya sedikit. Sebagaimana Imam Muslim dalam kitab Syarah Muslim dalam Muqaddimah, dia memberikan misal hadis mutawatir. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi mengatakan man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini ulama kita mengatakan hadis ini hadis yang mutawatir. Yani maksudnya sahabat-sahabat yang menghafal hadis ini beratus. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang mendustakan aku, hendaklah ditempah tempatnya di api neraka jahanam. Ini masya-Allah, ini semua ramai sahabat hafal hadis ini. Itu sebab sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka nak cakap satu hadis mereka takut. Sebab ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka betul-betul pasti dia telah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebahagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawatir dan bilangan mutawatir bagi hadis adalah sedikit. Tetapi kebanyakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah dalam lingkungan hadis ahad. Ini kalau kita belajar mustalah hadis kita akan belajar ini istilah ini. Cuma saya hanya nak membicarakan dari tentang perkara ini untuk kita dapat membezakan. Sebab ada orang ini mungkin terlintas dalam fikirannya
Al-Quran ini mengatakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila kita balik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis ini yang dhaif. Apa sebabnya? Sebabnya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tak semuanya mutawatir. Sebahagian besar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah hadis ahad. Jadi hadis ahad ini sebagai misal, seorang sahabat meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu dia sampaikan kepada tabi'in. Dan selepas itu tabi'in sampai kepada tabi'in. Selepas itu tabi'in sampai ini kepada yang selepas mereka. Mungkin dalam satu sanad ada 5 orang. Ada 5 orang misalnya. Misalnya Imam Bukhari meriwayatkan 5 orang dalam sanad. Maksudnya sebelum sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 5 orang. Imam Bukhari yang meriwayatkan daripada fulan bin fulan 1, daripada fulan bin fulan 2, daripada fulan bin fulan 3, daripada fulan bin fulan 4, daripada fulan bin fulan ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita ada 5 orang. Berkenaan dengan sahabat tidak ada masalah. Sahabat kita tidak membicarakan. Sama ada sahabat ini boleh percaya atau tak boleh percaya. Semua sahabat ini kita boleh percaya. Tetapi apabila dah masuk tabi'in, dah masuk tabi'in dan dah masuk yang selepas mereka, di sini ulama hadis untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lihat kepada orang yang meriwayatkan hadis ini boleh percaya ke tak boleh percaya. Sebab takut-takut dia ni, orang yang keempat ini misalnya, kalau dia terkenal ini dengan mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita terima riwayatnya, takut apa? Takut yang ini dia mungkin mengatakan sesuatu yang tidak benar berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bahaya. Maka ulama-ulama hadis ini apa mereka melakukan? Mereka belajar tiap-tiap perawi. Yang 5 tadi semua mereka belajar. Perawi yang kedua iaitu tabi'in. Siapa dia? Orang ini macam mana? Adakah dia bertakwa kepada Allah? Adakah kita boleh percaya dia? Selepas itu pergi kepada orang ketiga. Orang ketiga pula siapa? Dia tinggal di mana? Lahir di mana? Selepas itu apa yang terkenal tentangnya? Bagaimana dengan ilmu ni? Bagaimana dengan ketakwaan dia? Selepas itu orang yang keempat pula, bagaimana dengan orang ini? Boleh percaya ke tak boleh percaya? Selepas itu orang yang kelima, bagaimana yang kelima pula? Boleh percaya ke tak boleh percaya? Subhanallah, ini semua ini perawi mereka tulis biografi. Cuba bayangkan biografi ya. Kita ada ya, seorang Al-Imam Bukhari, subhanallah. Imam Bukhari sebagai misal, beliau subhanallah ini apabila dia mengatakan satu hadis, semua perawi dalam sanad semua dikenal. Yang ini maksudnya sebelum dia masukkan hadis dalam kitabnya yang terkenal As-Sahih, Jami' As-Sahih, semua perawi dalam sanad itu semua dia sudah mengetahui yang perawi ini boleh dipercayai. Baru dia masukkan hadis dalam kitabnya sampai gitu sekali. Jadi disebabkan perkara ini, sebagian besar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diterima sebagai hadis yang ini yang apa kita mengatakan hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Apa sebabnya? Sebab mereka sangat prihatin tentang perkara ini. Apabila mereka mengetahui salah seorang daripada perawi, tak semestinya 5 orang ini fasik. 5 orang yang diriwayatkan misalnya dalam sana, 1 fasik. Apa jadi kepada hadis ini? Fasik ini. Fasik maksudnya diketahui orang ini pernah melakukan dosa besar dan tidak diketahui sama ada dia dah bertaubat atau belum bertaubat. Misalnya dia kena tangkap kena marah misalnya. Dalam kisahnya, dia pernah satu hari minum marah, kena tangkap. Tapi tidak diketahui sama ada dia dah bertaubat atau belum bertaubat. Kalau sekiranya diketahui sedemikian, apa jadi kepada hadis ini? Hadis ini terus jadi dari hadis yang lemah. Walaupun 1 orang jadi masalah, tapi yang semua yang nombor 1, nombor 2 semua bagus, nombor 4 bagus, nombor 5 bagus, tapi nombor 3 problem. Nombor 3, orang ini terkenal dengan suka menipu misalnya. Dia apabila berniaga suka menipu di pasar. Diketahui, maka mereka tidak akan menerima yang ini hadis seperti ini. Jadi itu sebab ini kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama-ulama kita membahagikan dengan beberapa bahagian. Berbeza dengan Al-Quran Karim seperti mana saya mengatakan tadi. Al-Quran senang, Al-Quran semua mutawatir. Ada tak Al-Quran kita mengatakan ini ayat sahih, ayat ini dhaif?
Na'udzubillah min dzalik, ini tidak ada, betul ke tidak? Tetapi hadis Nabi SAW disebabkan perawinya orang yang meriwayatkan tak ramai. Kadang-kadang dalam sanad itu terputus. Satu orang ini dia mengatakan, misalnya, aku mendengar daripada fulan bin fulan bahwasanya dia telah mendengar hadis Nabi SAW, tapi dia tak pernah jumpa. Tapi dia mengatakan, aku dengar dia mengatakan sedemikian, tapi orang itu sudah meninggal dunia, dia belum lagi lahir, misalnya. Maka ini terus kita mengatakan ini pendusta, betul ke tidak? Macam mana ini dia meriwayatkan satu orang yang dia tak pernah jumpa dan dia mengatakan, aku mendengar dia mengatakan, apa tak? Ini terus ini lama kita mengatakan, ini adalah satu pendustaan. Terus ini hadis ini menjadi hadis yang sangat lemah, bukan saja lemah, hadis yang terlalu lemah. Yang ini daripada hadis yang terlalu lemah, kalau sekiranya hadisnya terputus. Apabila hadisnya terputus dan kita tidak mengetahui dia meriwayatkan ini daripada siapa. Sebelum saya berhenti di mana mati Allah, kita pun dah tak ada masa. Apa yang saya ingin menyampaikan akhir sekali, InsyaAllah kita sambung insyaAllah minggu depan. Tetapi apabila kita belajar tentang hadis Nabi SAW dan berkenaan dengan sanad, mutawatir, ahad, apa yang kita lihat, ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Hanya Islam ada ini, wallahi. Hari ini kita lihat kepada agama Islam dan kita lihat kepada agama lain. Agama lain ada ke tidak? Ada tak agama lain sanad? Maksudnya kalau Nabi mengatakan, Nabi ini mengatakan sedemikian. Ada tak yakni sanad mereka? Tidak ada. Hanya Islam, subhanallah. Kita lihat yakni kalam Nabi SAW dijagai oleh para ulama-ulama hadis dengan sanadnya. Daripada Al-Imam Bukhari sampai Nabi SAW, daripada Imam Muslim sampai Nabi SAW, daripada Imam Tirmizi sampai Nabi Muhammad SAW, semua yang ini dengan sanad. Bukan dari kita mengatakan, satu orang ini dia mengatakan, saya Nabi SAW mengatakan sedemikian. Tetapi apabila ditanya, daripada mana yang ini? Daripada mana ini hadis ini? Dia mengatakan, saya pun tak tahu. Tetapi saya dengar begitu. Nampak tak? Kalau hadis Nabi SAW sedemikian, maka dalam agama kita tidak menerima. Apa sebabnya? Sebabnya kita menganggap mengambil berat akan hadis Nabi kita SAW supaya orang tidak mempermainkan agama. Sebab kalau kita terima daripada semua orang ini, apa masalahnya? Masalahnya mungkin ada orang ini mendustakan, ataupun mungkin hadis ini bukan hadis Nabi SAW, tetapi yang ini direka-reka ini dan sebagainya. Jadi ini adalah daripada kebesaran agama Islam yang wajib kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita berbangga dengannya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebaik-baik umat bagi sebaik-baik Nabi, dan Allah matikan kita husnul khatimah dan membangkitkan kita bersama Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah ila hadrat Nabi SAW. Al-Fatihah.